Mengawali lintas benua hari ini, Pemkab Banjar melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta didukung tim penggerak PKK melaksanakan bimbingan teknis dan pengawalan kawasan serta pelatihan pengolahan hasil hortikultura di Desa Bincau, Kecamatan Martapura belum lama tadi. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, secara resmi membuka bimtek dan pengawalan kawasan serta pelatihan pengolahan hasil hortikultura di Desa Bincau. Kegiatan ini digelar dalam rangka mendorong dan memotivasi masyarakat dalam mengembangkan tanaman hortikultura. Untuk diketahui, Desa Bincau merupakan salah satu desa sentra produksi bunga melati di Kabupaten Banjar, selain Desa Labuan Tabu, Pandak Daun, dan Desa Jinghabang. Ibu-ibu diajak untuk lebih mengembangkan tanaman hortikultura seperti bunga melati, kenanga, dan mawar. Selain itu, turut membudidayakannya dengan baik agar hasilnya bagus dan melimpah sehingga bisa memenuhi permintaan konsumen yang cukup banyak. Kerjasamanya dengan baik, mudah-mudahan nanti bisa mengangkat Kabupaten Banjar pertanian bunga melati. Mudah-mudahan tadinya kan sambil-sambil aja, Pak. Tadinya kan orang bertangga nanam, kalau nggak ada di pusat kami, ini sekarang kan udah dibina. Mudah-mudahan nanti bisa depannya bisa. Sementara itu, Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, Sumardi Nur, berjanji tahun depan pihak kembali akan mendukung Kabupaten Banjar sebagai sentra hortikultura agar lebih maju lagi. Di tahun depan kami akan mensupport kembali untuk sentra melati. Mudah-mudahan Kabupaten Banjar ini wilayah-wilayah timur yang paling utama untuk sentra hortikultura. Tapi diharapkan jangan melati saja. Karena saya lihat ada mawar, kenanga, dan mungkin banyak hortikultura yang bisa terus berkembang. Karena hortikultura ini kan merupakan potensi dan peluang untuk bisnis. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.